Kita tidak perlu menunggu pengiktirafan sesiapa pun untuk melakukan perkara yang sepatutnya dan betul. Lakukanlah walaupun tidak diiktiraf, belajarlah dari kisah Patrick Quinlan di perkampungan Jadotville. Assalamualaikum, kami akan terus berkarya dan menyampaikan ilmu dengan baik. Terima kasih kerana terus menyumbang. Semasa misi PBB di Kongo, Ireland telah menyertai misi tersebut bagi tujuan keamanan. Di bawah pimpinan Patrick Quinlan, iaitu seorang komander dari Company A Battalion ke-35 Tentera Ireland, beliau telah memimpin 155 orang sebagai tentera pengaman di satu perkampungan yang bernama Jadotville. Tugas mereka adalah mempertahankan Jadotville dari serangan musuh. Pada 13 September 1961 telah berlaku satu serangan yang tidak disangka-sangka. Misi keamanan telah bertukar menjadi misi peperangan yang sangat dahsyat selama 5 hari. Berlaku serangan dari 3,000 orang tentera pemberontak, sedangkan pasukan pengaman Ireland hanya berjumlah 155 orang sahaja. Quinlan lalu meminta bantuan dari PBB. Namun permintaannya itu tidak dipenuhi. Akibatnya, mereka terpaksa berperang secara sendirian tanpa bantuan. Apa yang lebih tragis lagi, bekalan peluru mereka sangat terhad. Namun Quinlan, yang diyakini oleh para tenteranya, tetap berani berhadapan dengan tentera pemberontak tersebut. Para tenteranya yakin dia mampu memimpin untuk berhadapan dengan krisis ini secara baik. Akhirnya berlakulah pertempuran. Namun apa yang menarik, sepanjang pertempuran itu, pihak Quinlan berjaya membunuh 300 orang tentera musuh. Sedangkan di pihak mereka, tidak ada seorang pun yang mati. Hanya ada 5 orang saja yang mengalami kecederaan. Namun setelah kehabisan peluru, Quinlan terpaksa mengambil keputusan menyerah kalah dalam pertempuran itu. Walaupun pada asalnya para tentera yang lain enggan menyerah kalah, namun Quinlan mengambil keputusan itu demi menyelamatkan tenteranya. Dia tidak mahu para tenteranya mati dalam keadaan sia-sia kerana backup dari PBB memang tidak akan sampai. Baginya misi itu sebagai satu misi bunuh diri dan sangat sia-sia untuk mati begitu. Mereka kemudiannya ditawan oleh pemberontak selama sebulan. Setelah sebulan, mereka dibebaskan. Quinlan dan tenteranya pulang ke Ireland. Quinlan mencadangkan agar para tenteranya diberi pengiktirafan tertinggi kerana keberanian mereka. Namun pihak PBB dan Ireland tidak setuju. Bagi mereka, Quinlan dan para tenteranya dianggap sebagai pengecut kerana telah menyerah diri kepada musuh. Akhirnya, mereka tidak diberikan apa-apa pengiktirafan. Walaupun Quinlan kecewa dengan perkara itu, namun dia terus berkhidmat di dalam tentera hingga akhirnya dia bersara sebagai kolonel. Apabila Quinlan meninggal dunia, sumbangannya tetap tidak mendapat pengiktirafan negara dan PBB. Pada tahun 2004, Menteri Pertahanan Ireland pada waktu itu bersetuju untuk meneliti kembali kisah Quinlan ini bersama para tenteranya di Jadotville. Setelah 44 tahun dan setelah 8 tahun dari tempoh kematian Quinlan, barulah pihak kerajaan bersetuju mengiktiraf sumbangan mereka dengan pengiktirafan tertinggi. Barulah terbongkar sebab sebenar Quinlan mengambil tindakan menyerah diri kepada musuh. Bagi Quinlan, berusaha menjaga keselamatan nyawa adalah lebih utama dari terbunuh sia-sia. Apa yang menarik, strategi peperangan Quinlan juga dianggap terbaik dan dijadikan silibus di Akademi Ketenteraan. Kaedah 155 orang tentera berjaya berdepan dengan 3,000 tentera tanpa terbunuh. Bahkan tentera musuh pula mati seramai 300 orang. Kisah ini memberikan kita pengajaran bahawa mengutamakan perkara yang patut dan benar adalah lebih penting dari takut kepada kecaman dan bimbang tidak mendapat pengiktirafan dari manusia. Inilah transformasi yang patut dan perlu kita lakukan demi melihat Islam terus kuat kerana kita tidak mempedulikan pandangan orang ramai selagi kita terus melakukan perkara betul dan patut pada waktu itu. Benarlah firman Allah, wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Katakanlah, datang kebenaran, terhapuslah kebatilan. Sesungguhnya kebatilan itu pasti akan lenyap. Al-Isra ayat 81. Semoga menjadi pengajaran. Assalamualaikum.